So Stadium Sultan Ibrahim akan menjadi satu-satunya stadium untuk pertama kalinya dalam Malaysia ni akan menggunakan teknologi VR, Virtual Assistant Referee, untuk perlawanan kalah mati saingan SCL 2022 menentang pasukan Urawa Red Diamonds pada bulan Ogos nanti. So sekarang ni, apakah requirement ataupun syarat-syarat yang diletakkan oleh Federation International Football Association FIFA yang perlu dilakukan ataupun yang perlu dipersiapkan, dipersediakan oleh pasukan tersebut untuk VAR ni dipasang? Okay, contoh macam dekat Stadium Sultan Ibrahim, apakah kelengkapan, apakah perkara-perkara yang perlu dipersediakan di stadium tersebut supaya VAR ni boleh dipasang? Hari ini aku akan share beberapa poin daripada FIFA sendiri berkenaan dengan VAR, apa yang perlu ada. So aku akan share dua poin saja, dua poin yang agak penting yang mudah difahami oleh kita, oleh kita sebagai penonton dan juga peminat bola sepak ni lah. Yang first kali adalah berkaitan dengan Video Operating Room. Okey, ini adalah VOR dia punya singkatan. So lepas ni aku akan sebut VOR, aku tak akan sebut panjang Video Operating Room. Okey, so VOR ni adalah bilik di mana dikhususkan untuk referee-referee ataupun pengadil-pengadil yang akan tengok skrin banyak-banyak tu. Okey, yang biasa kita tengok dekat EPL, dekat liga-liga luar ataupun dalam FIFA sebelum ni kan, FIFA World Cup, ada satu bilik khas di mana bilik tu yang diorang akan ada banyak monitor dan ada beberapa staff ataupun assistant referee yang akan duduk di dalam tu untuk memantau perlawanan-perlawanan bola sepak secara live. Okay, so VOR ni ditetapkan ataupun diberikan syarat oleh FIFA di mana lokasi VOR ni mestilah berdekatan dengan stadium. Okay, sama ada di luar stadium ataupun di dalam stadium. Okay, sekiranya berada di dalam stadium, mestilah mempunyai satu ruang ataupun satu bilik khas dikhususkan untuk VOR ini saja, tak boleh berkongsi dengan mana-mana bilik ataupun mana-mana tempat lah. Okay, in case stadium tu tak ada bilik khas untuk digunakan bagi meletakkan VOR ni kan, so dia perlulah meletakkan di luar. So kalau kat luar ni nak guna macam mana? Kontena ataupun lori sebagai tempat ataupun bilik yang digunakan untuk VOR ni. Okay, next juga berkaitan dengan VOR ni, apa lagi yang diperlukan adalah 4 basic kamera yang ditetapkan oleh FIFA. VOR ni memang banyak menggunakan kamera, of course lah kan, nak tengok angle view tu memang perlukan banyak kamera. Tetapi 4 basic kamera ni perlu ada, yang itu yang pertama adalah central wide angle. Okay, central wide angle yang memberikan gambaran kepada referee yang berada dalam VOR tu supaya nampak game, nampak padang tu daripada tiang gol sini sampai tiang gol sini, dia boleh nampak wide punya angle view. Okay, yang kedua adalah wide tight angle. Okay, kalau tahu wide tadi tu dia luas, kalau tight ni dia lebih ke dalam sikit. Okay, dia lebih ke dalam sikit untuk memberikan sedikit fokus kepada player-player ataupun pergerakan-pergerakan main di dalam padang. Okay, lagi dua tambahan kamera adalah kamera yang digunakan untuk melihat bahagian offside trap, di mana jarak kamera ni dalam 16 meter daripada tepi padang keluar. Okay, so ini adalah 4 basic kamera aku cakap, 4 basic kamera yang paling-paling kurang kena ada untuk menjayakan VAR ni. Okay, banyak lagi kamera yang perlu ada sebenarnya. Okay, so ini adalah 4 basic kamera. Okay, next berkaitan dengan equipment. Apakah equipment, kelengkapan-kelengkapan yang perlu disediakan, yang perlu ada di dalam VOR ni? Okay, first kali adalah diorang punya monitor. Betul, nak tengok screen, nak tengok perlawanan, nak review match, mesti kena ada monitor. Dan FIFA menetapkan monitor yang hendak digunakan dalam VOR ni mestilah mempunyai saiz 24 inci minimum. Paling kecil 24 inci, okay, kurang tak boleh, lebih boleh. Okay, sebab apa menggunakan monitor yang agak besar? Okay, yelah nak tengok monitor kalau kecil susah kot. So 24 monitor ni bagi aku pun tak cukup. Paling-paling kurang pun bolehlah 27 inci, besar sikit, puas hati nak tengok. Kemudian berkaitan dengan monitor ni juga, okay, kalau ada 6 monitor, katakan dalam tu ada 7-6 monitor, 6-6 monitor ni mestilah mempunyai ratio yang sama. Okay, ratio yang sama, signal yang sama untuk kesemua-semua monitor yang ada di dalam bilik VOR ni. Okay, sekarang kita masih lagi dalam poin pertama, iaitu Video Operating Room, iaitu berkaitan dengan VAR position. Okay, di manakah position VAR yang perlu diletakkan? Okay, okay, untuk feed live ataupun gambar live perlawanan tersebut mestilah berada di bahagian tengah atas. Okay, di situlah posisi monitor yang menunjukkan live perlawanan pada masa tersebut. Dan juga di bahagian kiri bawah, di situlah terletaknya posisi live feed ataupun perlawanan live yang sedang ditunjukkan.
Okey, di bahagian tengah, bahagian bawah, di situlah terletaknya monitor yang digunakan untuk membuat checking apabila ada sebarang tackle ataupun sebarang foul yang berlaku yang terlepas pandang oleh referee yang berada di dalam padang tu. Okey, berkaitan dengan checking monitor ni, dalam satu monitor tu paling-paling kurang boleh tunjuk 3 kamera dalam masa yang sama ataupun 4 kamera dalam masa yang sama serentak. Okey. Nak kata mudahnya, monitor tu bagi 4. Ha, satu monitor tu boleh tengok 4 view. Boleh tengok 4 kamera dalam masa serentak. Macam tu lah dia nak. Okay, kamera yang tengah-tengah untuk checking ni. Next adalah headset diorang dan juga diorang punya PTT. Headset diorang pakai. PTT ni apa? PTT ni adalah push to talk button. Di mana button ni digunakan oleh referee VAR yang berada di dalam VOR tadi tu untuk memberi arahan kepada referee yang berada di padang bahawa ada foul, ada tackle yang perlu diberikan penalty ataupun yang perlu diberikan free kick sebagainya lah. Contoh dia tengok dalam monitor checking tu, eh ini ada tackle, so penalty kena dijalankan. Tapi dalam padang, referee masih lagi menjalankan permainan macam biasa, dia tak bagi penalty. So referee ataupun VAR yang berada di dalam VOR tadi tu, berada dalam bilik tu, dia kena tekan button tu, tap. So referee dekat padang tu dah akan dapat arahan, dia ke TV tepi padang sebab kau tak tengok tadi tu penalty. Contoh macam tu lah. Okay. So itu adalah fungsi PTT, push to talk button. Okay, so itu adalah berkaitan dengan point berada di dalam VOR. So kita pergi point kedua pula, aku tak nak view ni lama. Point kedua berkaitan dengan referee review area, okay, RRA, di mana ini adalah kawasan di mana referee menggunakannya untuk membuat review foul yang diberikan arahan oleh referee yang berada di dalam VOR tadi tu. Okay, macam biasalah bila kita tengok referee tu buat arahan tank macam tu je, dia akan pergi ke tepi padang kan. So pergi ke tepi padang, ada satu screen. Okay, screen tu bukan cara-cara screen, bukan sembarangan screen. Okay, di mana screen tu hanya boleh keluar visual, hanya boleh keluar gambar atas arahan referee yang berada di padang tu. Okay, kalau referee kabar tu nak tengok gambar sekian-sekian, nak tengok gambaran tackle sekian-sekian, dia kena bagi tahu. Then referee VAR dekat dalam bilik tu akan buka gambar. Okay, dia akan buka gambar tunjuk dekat screen yang berada di tepi padang tu. Screen yang berada di tepi padang tu dengan screen yang berada dalam bilik tu mestilah synchronize, mestilah sama apa yang ditunjukkan dalam bilik dan apa yang keluar dekat monitor yang berada di tepi padang tu. Dan referee yang dekat tepi padang tu yang tengok monitor untuk menilai tackle tu, dia tak boleh kontrol apa-apa dekat screen tu. Okay, dia tak ada apa-apa kuasa untuk kontrol zoom in ke apa, dia tak boleh kontrol. Dia hanya boleh beri arahan, katakanlah dia suruh fokus, okay, fokus sikit dekat bahagian kaki tu, dia kena bagi arahan dekat dalam diorang punya mikrofon tu untuk bagi arahan kepada orang yang berada dalam bilik untuk fokus ataupun untuk zoom apa-apa semua, dia kena bagi arahan. Okay, dia tak boleh kontrol apa-apa dekat TV tu, dia hanya boleh tengok sahaja.